Aku tadi ketemu sama suami saya di pom bensin. Tangannya kan penuh dengan darah ya. Suami saya kira ya dia jatuh atau kecelakaan. Dia suami saya enggak tahu kalau dia itu habis menusuk adik saya. Terus dikejar-kejar-kejaran, anaknya diambil sama suami saya, tapi diambil lagi sama dia. Kan anaknya kan dibawa toh sama itu si pelaku. Terus suami saya itu nyusul. Terus diambil anaknya, maksudnya mau dibawa pulang sama suami saya ke sini. Tapi diambil lagi sama si pelaku. Terus iring-iringan gitu mas, ya terus suami apa, terus iringan sampai segitiga sana kan ada mobil polisi tuh, dia tahu, terus dia kabur lagi, yang pelakunya itu, sampai sekarang juga anaknya masih dibawa sama pelaku. Tapi mas, kelihatannya ya kayak soal apa, pelakunya juga harmonis, nggak pernah berantem di sini. Ibu selama ini ada permasalahan nggak antara ini? Nggak. Pernah dengar nggak? Nggak. Cekcok atau apa? Nggak. Nggak pernah ya, harmonis saja ya. Nggak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!